Oke bro, kita gas lagi bro. Jalan-jalan dulu. Kita pasang dulu jas hujannya. Pakai jas hujan dulu. Ngomong-ngomong ini masuk susah bro. Sih. Aduh ini nyangkol. Susah banget sih. Jangan-jangan. Coba. Wah kebalik bro ini bro. Oke bentar. Nah, kita coba lagi nih. Nope. Tuh kan, jadi kan. Iya bro, tadi wah kebalik bro. Oke, sekarang kita gas lagi. Nyalain dulu. Cuaca sedang hujan bro. Yuk. Engine start. Oke, siap. Picek lo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amanillah. Jangan lupa berdoa, brother. Oke. Hujan-hujan gini enaknya reading. Ayo pak, ngapunten pak, yuk. Ah, monggo. Aduh ini kok macet. Eh naon teh macet. Kok bisa macet deh. Jangan-jangan lo di sini macet. Awas brother. Aduh, ayo, wah iya. Pakai jas hujannya kebalik itu, pantesan kok susah banget bro. Waduh, banjir bro, hati-hati bro. On cam kan? Oke, mantep bro. Kita readingnya hujan-hujanan bro, hati-hati. Soalnya kita ini ada harusnya sesuatu yang dibeli. Nanti terpaksa bro, kita ini hujan-hujanan. Aduh, ayam chicken. Enak nih kayaknya. Nyalain dulu fog lampnya. Jadi kita terpaksa bro keluar rumah ini. Hujan-hujanan. Kalian kita juga bikin konten. Ya, gua harap masih buka ini tokonya. Oke, masih buka. Ayo, cepat. Awas. Nah, oke. Yuk. Bentar ya. Oke. Yuk. Kita ke mana nih? Jalan-jalan dulu. Ayo. Nyalain dulu. Aduh. Oke. Soalnya ini mesinnya masih adem jadi agak susah. Oke, kita kemana nih? Oke, yuk, awas. Kita kesini dulu ya. Kita kemana nih? Apa mau langsung balik? Apa kita jalan-jalan dulu? Mau jalan-jalan dulu? Ayo. Tapi jangan jauh-jauh ya. Kita yang terdekat aja. Oke? Karena ini sudah mau ini maghrib waktunya. Kita yang terdekat aja ya. Hujan bro. Hati-hati bro, ini jalannya licin. Apa kabar nih yang di sana? Baik-baik aja kan?
Sudah lama nih tidak kita riding lagi ya. Oke, kita lewat sini. Awas bro. Nah nanti itu kita mau lewat ini ke sana, nyebrang dulu. Awas, hati-hati. Awas bro, yuk. Oke. Wrong way bro. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ini terpaksa kita lewat ini, lawan arus. Karena soalnya kalau dari sana itu muternya jauh. Ini kita lewat ini, mau lewat gintung aja ya. Awas bro. Yuk. Oke. Aduh. Waduh, sorry bro. Nggak kelihatan bro. Banyak lubang. Oke, kita gelap-gelapan lagi bro. Kita gelap-gelapan lagi bro. Gelap-gelapan yuk. Di sini mah sekarang udah ini bro, perumahan. Dulu mah masih ini banyak sawah-sawah di sini, perkebunan. Sekarangnya udah banyak ini pemukiman. Masih sepi banget ini kalau lewat sini bro. Tapi sekarangnya ini udah ramai. Oke. Hati-hati ya ini jalannya ini. Barangkali ada lubang, nggak tahu kan kalau ada lubang. Soalnya ini terkena air. Asik kan bro, gelap. Apa masih kurang gelap bro? Tembusannya ini jalan gintung itu. Oke, kita lewat sini aja ya, motong jalan. Oh, jangan-jangan bocoran. Kayaknya ini becek ya kalau lewat situ. Nanti aja lewat situ ya, becek. Sayang bro, motornya ini baru di steam. Jadi sayang, nanti aja next time kita bahas-bahasan lagi, becek-becekan lagi, oke? Ini mobil nyala nggak ya? Awas bro, hati-hati. Mokok ya mungkin mobil itu. Oke, kita sudah di pemukiman. Kita gas lagi bro. Hujan-hujan bro. Ya mau gimana lagi, sekalian kita buat konten. Hujan-hujan gini. Awas bro, ini jalannya nggak enak nih. Banyak lubang di sini. Apalagi lubangnya itu ketutupan air, makanya kan bahaya ini. Kita pelan aja ya. Pelan, oke? Oke bro. Masih on kan? Soalnya barangkali ini baterainya sudah habis. Kalian saya juga ini bro mau ngabisin baterai. Tuh tadi itu kita mau lewat situ tuh, cuman takutnya itu becek lumpur kalau dari situ. Makanya udah kita lurus aja. Sayang sih soalnya ini baru di steam bro. Awas bro, banjir bro. Masih
ya barangkali GoPro-nya sudah keburu mati. Thanks ya sudah menonton untuk video ini, vlog kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini ya, dan jangan lupa juga di follow Instagram Bang Egi supaya nggak ketinggalan video update terbaru dari Bang Egi. Jangan lupa juga di like, comment, dan share. Oke? Okay? Oke okay kan? Oke okay, bro. Nah ini depan saya ini LP Gintung Susukan Lapas Narkotika Cirebon. Ini kalau di sini ini ramai bro, tiap hari Minggu banyak anak-anak yang goes, jogging, jalan-jalan santai. Apalagi kalau sore di sini, wah mantep bro, sambil menikmati senja, mantep pokoknya. Oke kita belok kiri aja ya, karena ini waktu sudah ini mau maghrib. Oke, butuh tumpangan, ayo. Tapi yang ceweknya aja. It was at this moment that Nathan knew he fucked up.